Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala wa ala Ini ada beberapa Pertanyaan yang masuk ke Redaksi sahabat muslim tv Pertanyaan yang pertama Dari Bapak Rinaldi Dari Jambi Ustadz Ana mau tanya terkait jual beli. Ana membeli madu dengan cara hutang dan dibayar setelah barang terjual. Apakah hukumnya Pak Ustadz dan bagaimana solusinya? Jadi Pak Rinaldi bertanya bahwa dia menjual madu, dia ambil dengan sistem hutang dan dia jual baru kalau barangnya sudah terjual dia bayar hutangnya. Nah. Yang pertama bahawa di antara kaedah fikih muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam at tirmidhi dalam sunannya dan yang lainnya Rasulullah bersabda la tabi' ma laisa indak la tabi' ma laisa Indak jangan kamu jual apa yang tidak kamu miliki. Ya. Jadi, seorang ketika dia menjual sesuatu harus dia miliki secara sempurna, baru dia jual. Bagaimana dengan sistem hutang? Dia berhutang dulu, baru dia jual. Kemudian, ketika sudah dapat uang, baru bah, bayar. Yang pertama, jika maksud Bapak Renaldi ini adalah hutang, hutang dari awal hutang madu. Tidak ada kaitannya dengan nanti saya akan menjual dan sebagainya. Maka hukum hutang diperbolehkan. Ya, Bapak mengambil madu dengan cara hutang tidak ada masalah. Ya, jika nanti Bapak menjual itu perkara yang datang setelahnya. Maka berlaku kaidah fiqhiyah at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang mengikuti hukumnya mengikuti, ya. Nah, ini karena pada asalnya hutang diperbolehkan, maka yang terjadi setelah hutang itu hukumnya diperbolehkan. Adapun kondisi yang kedua, Bapak Renaldi mengambil madu itu dengan cara hutang, dan dia menjual, baru dapat uang, baru membayar. Nah, di sini maksud tujuan Pak Renaldi itu mengambil hutang. Adalah untuk menjual, maksudnya adalah men, menjual. Maka yang asal adalah bapak sebagai penjual, bukan penghutang. Ya, dari sini tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena masuk hadis tadi, Nabi SAW, Nabi Wasallam sampaikan: "Tapi maleisa indak, jangan kamu jual apa yang tidak kamu miliki." Ya, jadi tidak boleh. Karena anda sebetulnya menjual bukan berhutang pada asalnya. Bisa difahami ya. Hukum asal menjadi penghutang berbeda dengan manakala anda menjual dengan dengan jalan hutang. Ya, karena berhutang di situ hanya sebagai hilah, hanya sebagai apa ya bahasa kasarnya hanya mencari jalan jalan yang ya biar biar boleh begitu, ini tidak diperbolehkan dalam syariat, tidak di, diperbolehkan. Sebagaimana umat Yahudi, ya mereka berburu boleh, berburu boleh pada hari Senin sampai Jumat, kemudian hari Ahad tidak ada masalah. Hari Sabtu tidak diperbolehkan bagi Yahudi untuk uh, mencari ikan. Tetapi orang-orang Yahudi mereka tergiur karena pada hari Sabtu justru ikannya banyak. Maka mereka memasang jala pada hari Jumat dan mengambilnya pada hari Ahad. Jelas ya berbeda. Jika anda mencari ikan pada hari Jumat lalu mendapatkan ikan banyak tidak ada masalah. Anda mencari ikan pada hari Ahad tidak ada masalah karena mencari ikan hukumnya boleh. Tetapi ketika anda orang-orang Yahudi itu mereka memasang dengan cara hilah. Jadi yang tidak diperbolehkan yang nampak pada soal ini adalah tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah Pak Renaldi Anda pergi ke penjual madu itu kemudian meminta izin menjadi marketer. Akadnya nanti wakalah menjadi uh, wakalah dan anda mengatakan kepada penjualnya, Pak, saya ingin ikut menjualkan, nanti saya dapat fee. Fee-nya berapa persen, silahkan sesuai dengan kesepakatan, lalu dijual, ketika sudah dijual, nanti Anda dapatkan untung. Itu solu solusinya. Jadi, marketer. Wallahu a'lam misawaf.